jihadun wa niyatun, yaitu hijrah dengan niat ya untuk ya berjihad, berjuang ya fi sabilillah, dan juga hijrah dengan niat ya daripada ya keadaan situasi yang buruk kepada situasi yang lebih baik ya, berpindah ataupun berhijrah daripada dunia yang gelap gulita dengan dosa dan noda ya kepada dunia yang terang benderang yang dipenuhi dengan nur keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dipayungi oleh ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hijrah yang ada ialah hijrah pada jihad dan juga niat. Ya, jadi kita pergi ke suatu-suatu tempat itu dengan niat untuk ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hijrah yang seperti itu yang akan berterusan sampai hari kiamat. Ya, dan yang keduanya ialah ya hijrah dalam bentuk niat. Ya, jadi kita niat tinggalkan ya dunia gelap kita, dunia yang penuh dengan dosa noda kita yang lampau, ya dunia kehidupan yang dipenuhi dengan runtunan hawa nafsu dan sebagainya, ya jadi kehidupan seperti itu kita tinggalkan, ya dan kita gantikan ya dengan satu kehidupan yang dipancari oleh cahaya ya nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan nurun nubuwah ya cahaya kenabian ya. Jadi sebagaimana ya sesuailah ya pada suasana sekarang ini, jadi kita hijrahkan niat hijrah baru kita dapat pahala ya. Segala perubahan ya, yang kita buat ini akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikira ibadat dan semakin hampir diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hijrah yang masih kekal ialah dua ya, dalam bentuk yang pertama jihad, yang kedua dalam bentuk ni dalam bentuk niat ya. Jadi ya kita sekarang ini kita boleh ya tunaikan kedua-duanya ya, ibarat kita sekarang sedang berjihad ya, berjihad ya untuk ya membawa ya agama Allah Subhanahu wa taala daripada ya fitnah ya, daripada terkena fitnah ya. Jadi kita larikan ya, kita bawa lari agama gini supaya agama itu selamat, agama tidak dicemar dengan berbagai fahaman-fahaman karut marut yang ada sekarang ini ya. Jadi ya mudah-mudahan apabila kita ya niatkan ya hijrah kita daripada satu tempat kepada tempat yang lain ya, itu adalah merupakan ya jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita pasang niat ya, jadi malam ini ya pasang niat, siapa yang belum pasang niat ya pasang niat betul-betul sahabat-sahabat ya, untuk kita ubahkan kehidupan kita ya daripada kehidupan yang saya sebutkan tadi lah ya, kelam kepada yang lebih ya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.